Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, kali ini saya akan videokan untuk cara pengetesan monitor CAT 320D. Ini untuk pengetesan tidak di unit atau di bawah menggunakan power supply eksternal. Menggunakan power supply dari bawah, kita akan coba input power supply ini monitor kiriman dari Bapak Andri Surabaya. Kata Bapak Andri ini suruh ganti polarisernya berkerut-kerut. Kita akan coba nyalakan dulu untuk monitor ini. Ini menggunakan adaptor. Adaptor 24 volt bisa, 12 volt juga bisa untuk pengetesan di bawah. Ini saya videokan ini karena untuk harness dari CAT 320D ini, untuk yang di shop manual itu nggak sampai di sini. Jadi kadang-kadang rekan-rekan kebingungan untuk pinnya. Jadi untuk yang 320D itu ada sambungan harness lagi pendek untuk yang dapat monitor. Nah, kalau yang di shop manual itu enggak sampai sini, cuma di sambungan itu. Makanya ini saya videokan langsung untuk pengetesan langsung dari soket monitor ini. Ini ada pinnya dari sini, pin 1 sini, pin 14. Bentar. Ini yang atas pojok kiri atas ini pin 1, terus 2 3 4 5 6 sampai sini pin 14, terus di sini pin yang bawah kiri pin 15, terus sampai sini pin 28. Untuk plusnya kita masukkan dulu, ini plus kita pakai kabel biru sama merah. Plusnya kita masukkan dulu di pin 1 yang paling kiri atas dan pin 3. Pin 1 dan pin 3 untuk plus ini plus semua. Terus ini groundnya kita pakai kabel putih. Ini ground kita kasih di pin 15 atau yang kiri bawah. Nah, ini pin 15. Amper sudah naik 1,1. Power supply sudah masuk.
Berarti lampu atas sudah sempat nyala. Tadi lampu atas sudah sempat nyala merah. Kalau gelap sekali kayak gini, ini anu Pak Andri, ini bisa jadi bukan cuma polarisernya aja yang bermasalah. Ini harusnya kalau backlight nyala ini tetap kelihatan walaupun nggak jelas. Ini backlightnya nggak nyala ini Pak Andri. Ya begitu rekan-rekan, untuk pengecekannya di bawah ini untuk pinnya, untuk 1 sama 3 di plus 24 volt, untuk pin 15 atau kiri bawah itu kita masukkan groundnya, kita kerjakan dulu, kita bongkar. Ya, ini setelah pengerjaan telah kita benahi untuk inverter backlightnya. Inverter backlightnya enggak kerja, sama sudah kita ganti polarisernya depan belakang. Ini kiriman dari Pak Andri Surabaya. Untuk pengetesannya tetap tadi ya, di pin 1 dan pin 3 kita kasih plus 24 volt. Ini yang kabel biru sama merah. Untuk groundnya kita kasih di pin 15. Ini groundnya pakai kabel putih. Kita akan coba sudah mau nyala ya. Untuk passwordnya sekalian, untuk password di service itu, ini passwordnya F F F 2 F F F 2. Ini tuh masuk menu servisnya.
Ya, demikian rekan-rekan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.